Halo Sobat Rutala, berikut rangkuman kegiatan dalam sepekan, pada Rutan kelas 2 B Tamiang Layang. Optimis mendapatkan predikat WBK, Rutan kelas 2 B Tamiang Layang mengikuti rapat hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBKW BBM. Bapak Karutan dan Ibu Kasubsi Pengelolaan Rutan kelas 2 B Tamiang Layang, pantau langsung ramainya barbershop Rutala. Gelorakan semarak meraih WBKW BBM, Rutan kelas 2 B Tamiang Layang laksanakan apel penyematan ban lengan Satgas Penguatan WBKW BBM. Tiga orang pegawai Rutan kelas 2 B Tamiang Layang ikuti uji kompetensi Jabatan Pengaman Pemasyarakatan. Terus tingkatkan pelayanan publik, Rutan kelas 2 B Tamiang Layang bangun toilet khusus disabilitas. Permudah ketahui waktu bebas, self-service Rutan kelas 2 B Tamiang Layang, berikan layanan informasi transparan bagi WBP. Terus tingkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, Rutan kelas 2 B Tamiang Layang sosialisasikan inovasi SIP Rutala. Rutan kelas 2 B Tamiang Layang, tunjang fasilitas kepada pengunjung disabilitas. Sabtu bersih, Rutan kelas 2 B Tamiang Layang laksanakan giat kebersihan lingkungan. Perjelas arah jalan di area rutan, Rutan kelas 2 B Tamiang Layang pasang papan petunjuk arah. Terima kasih Sobat Rutala, nantikan rangkuman kegiatan dalam pekan berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.